atau yang dekat dengan kita di sekitar Gunung Sinabung, Gunung Raung, mereka bertanya dengan ibadah juga seperti kita, karena cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang membuat kita bergerak, cinta yang membuat kita berani berkorban. Jangankan harta, nyawa juga diberikan saat cinta kepada Allah bersemayam dalam diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pula yang membuat kita kemudian selalu berharap kepada Allah. Mudah-mudahan cinta kita kepadanya berbalas cinta Allah kepada kita. Persis bagaimana cinta Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Ibu Aisyah pernah menceritakan kepada kita, ketika beliau bertanya kepada Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, adakah hari-hari yang lebih beratkan bagi engkau selain perang Uhud? Kita tahu bagaimana peristiwa Uhud begitu menyedihkan beliau. Bukan karena beliau yang rahannya harus menahan sakit karena bertahan besi yang masuk ke dalam rahannya, Masya Allah. Tetapi syahidnya paman beliau Hamzah, syahidnya 70 mujahidin Uhud, dan sedikit ada konflik di pasukan paman itu yang membuat beliau bertambah sedih. Tapi ternyata beliau mengatakan, wahai Aisyah, ada hari yang lebih memberatkan diriku, yaitu saat beliau menuju Thaif. Bagaimana beliau berniat dari Makkah berdakwah membuka daerah baru di luar Makkah yang penuh dengan intimidasi. Apa yang terjadi? Ternyata beliau sampai di Thaif bukan disambut, jangan disambut meriah, disambut dengan batu. Berdarah-darah kaki beliau. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu memberikan persaksian untuk kita. Bagaimana dari orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, engkau Rabbku,
timpakan saja gunung kepada mereka. Kalau nanti mengatakan dia, timpakan saja. Dasar umat itu, umat tidak tahu diri. Tentu tidak ada harapan, ada hidayah bagi mereka. Itulah cinta. Itulah kasih sayang. Dan inilah yang Allah tanamkan kepada kita. Selama Ramadan, Masya Allah, tidak ada satupun pernikahan di antara kita. Mau 8 rakaat, mau 20 rakaat, kita saling menghargai. Bagaimana takdirnya, bagaimana rukuknya, kita saling menghargai. Selama ada ilmu di dalamnya. في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا kami sering berbuat aniaya pada diri kami ya Allah إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين jika kami tidak kau sayangi tidak kau ampuni pasti kami termasuk orang-orang yang merugi ya Allah. Allahumma rabbana lakal hamdu wa ilaikal mustaka ya Allah. Hari ini kami memuji kepada-Mu, esok dan seterusnya kami memuji kepada-Mu. Curahkan bagi kami dari sisi-Mu rahmat al-Ladhi huwa ismatu amrina ya Allah. Perbaiki urusan agama kami karena agama itulah penjaga hidup kesehatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikan hidup kami, jadikan nafas kami tambahan kebaikan-kebaikan kami. Allahumma ya Allah, perbaiki diri kami, perbaiki kepada negeri tercinta ini. Berikan kekuatan kepada kami, cinta yang menggerakkan kami untuk melakukan amal saleh di hadapan-Mu. Allahumma ja'alna minal muslihin, Allahumma ja'alna minal mukhlishin, Allahumma ta'awwina 'ala al-banna wa sallallahu